Nusa Penida Festival ke-7 telah digelar selama 3 hari, sejak 10 Oktober lalu di kawasan Pantai Nusa Lembongan, Desa Lembongan, Nusa Penida, Klungkung. Beragam agenda sukses terselenggara, termasuk agenda hiburan yang disajikan di malam terakhir festival tahun ini. Penjabat Bupati Klungkung Inyoman Jendrika menyebut event ini telah memberikan kontribusi positif bagi semua sektor, utamanya sektor ekonomi. Berbagai pihak terlibat mulai dari UMKM hingga pengisi acara saat festival. Pihaknya berharap Nusa Penida Festival membuka kesempatan dan peluang baru untuk bangkitnya pariwisata yang kini menjadi andalan sektor penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung. Mulai dari upacara pekelem, pameran UMKM, pergelaran kesenian dan hiburan, diharapkan Nusa Penida Festival ke-7 tahun 2024 ini akan menjadi pintu gerbang perkembangan industri event pariwisata Nusa Penida dengan membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, memberdayakan UMKM dan memajukan sektor pariwisata ekonomi kreatif yang berkualitas, berkelanjutan dan inklusif, sehingga ke depan target pengembangan pariwisata Nusa Penida dapat dicapai. Nusa Penida Festival akan terus digelar setiap tahunnya. Melalui festival ini diharapkan Kabupaten Klungkung terus berkembang semakin maju dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Nyoman Sudarmike, Kompas TV, Klungkung, Bali.